Tuan-tuan, ini kita tak faham dan tak nampak benda ni. Sebab tu kita rasa agama ni benda biasa. Agama ni benda kecil ni. Kalau handphone saya jatuh, tuan. Kalau handphone ni jatuh, saya boleh kata, ya Allah, handphone saya pecah. Ya Allah. Tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, hari ni bukan handphone saya pecah. Hari ini agama Islam tengah pecah depan kita. Anak-anak muda tinggal sembahyang. Tak apa perasaan hari ini apa kita nak buat. Tak apa fikir kita kan anak muda ni. Kita dah sibuk dengan diri kita. Makan minum kita, perut kita. Tapi dada dikosongkan daripada iman. Tentu macam mana keadaan ni. Kita nak balik jumpa dengan Nabi. Apa kita nak kata kat Nabi? Kalau Nabi ada dengan kita hari ini, bersama dengan kita, agak apa Nabi buat? Apa Nabi buat? Apa risau Nabi kat kita? Yang kita risau dengan dunia ni, yang Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam merisaukan akhirat. Nabi tengah tunggu kita. Nabi tengah nak sangat kita balik pada Allah. Tuan-tuan, kalau bukan hari ini kita berubah, bawa anak-anak kita, isteri kita, rumah-rumah kita pada Allah, bila lagi?